Halo, selamat bertemu kembali dengan saya Lemansu dari Bali Spirit TV. Kali ini saya akan mengupas tentang pelukis dari murid daripada pelukis yang legendaris, yaitu Maestro Dola dari Beijing, merupakan pelukis istana di Tapak Siring zamannya Presiden kita Soekarno. Kebetulan mempunyai murid di Bali, yaitu setelah Awiki dan satu temannya, yaitu yang bernama Bambang Wibowo. Akan kita ketemui nanti ya di rumah Pak Bambang Wibowo. Terima kasih. Berkarya saudara-saudara ini daripada Pak Bambang Wiwoho. Sedang drawing ini Pak ya? Iya, sket. Wah. Yang keras Pak, enggak dengar. Iya, tapir. Lukis sangat nyentrik saudara-saudara. Ya. Apa enggak enggak beadwork yang di dinasti ya enggak apa-apa, sama kok. Iya, gampang. Hmm. Kalau di Bitsok kan ada mall, bisa. Ah, ini lincah sekali saudara-saudara. Tapi kalau di Nasti kecil juga waktu COVID tidak diurus, sekarang ya masih kecil gitu dari waktu tidak ada. Ini pakai charcoal ini? Ini pakai pensil. Pensil. Pensil Conte. Conte, oh Conte ya. Iya, pensil Conte. Oh, anak kecil senyum ini. Anak kecil di keranjang, di kingdom di keranjang. Ini saudara-saudara, awal daripada coretan-coretan Pak Bambang Wibowo. Nanti tinggal di finishing. Goresan beliau itu sangat detail sekali saudara. Coret-coretannya mengikuti alur daripada gambarnya gitu. Sudah berapa tahun melukis Pak Bambang? Berapa tahunnya? 20 tahun. 20 tahun saudara-saudara melukis. Wah, ini berarti benar-benar cinta sejati kepada dunia seni lukis ini Pak Bambang ya. Iya, Pak Coret senang gambar. Oh iya. Pak Bambang, dengar-dengar dulu pernah belajar di pelukis maestro Pak Dolah ya, Dolah ya, di Beijing ya. Iya. Tahun berapa itu Pak? Tahun 80. 80, wow. Tahun 80. Saya. Berarti seangkatan dengan Pak Awiki Pak? Iya. Oh Pak Awiki ya. Ya ya ya, maestro juga itu. Maestro sukses. Iya. Ini anu pengembira aja ini. Ya, orang sukses itu ada berapa karakter Pak? Ada bisa dilihat daripada kesuksesan secara materi, ada juga yang dilihat daripada ya orang nganggap biasa, tapi ya kita menikmatinya sama dengan sukses kok Pak. Sama, tenang aja. Juga melayani ini Pak ya. Apa melukis foto Pak ya? Iya, foto. Melukis panggilan. Wah, melukis panggilan saudara-saudara. Metu order panggilan juga saudara-saudara. Pokoknya all round. Pak Bambang itu di mata saya, kalau saya nilai itu karya-karyanya itu warna-warnanya sangat berbeda sekali saudara-saudara. Tidak terlalu ngebrit, dia istilahnya apa ya? Seperti lukisan-lukisan warna-warna yang tahun-tahun lama dulu ya. Kecuali merahnya, sangat menarik sekali sama hijaunya. Ini salah satu contoh. Yang ya, di dalam itu ada yang buka tiga atau gambarnya. Iya. Masuk aja enggak apa-apa. Ya, seperti ini saja warnanya. Sangat natural gaya-gaya lukisan lama.
detail sekali. Kita kalau muda, wanita muda, cantiknya seperti begini. Kalau sudah ya uzur, sudah tua seperti tapit, dari garis-garis wajahnya tidak menutup, dia adalah dulunya wanita cantik seperti ini. Tuh, demikian. Ini sangat hidup sekali, saudara. Minum air mineral di sawah, sedang gak usan ini panen padi. Banyak karya-karya beliau yang fantastik. Ini juga lukisan gaya Madura, trompet Madura. Biasanya dipakai untuk kerapan sapi, kayak gitu. Memperingati hari-hari besar di Madura. Seperti ini. Itu banyak lagi tuh, saudara. Lukisan. Sama sepertinya. Kalau dibilang ya boleh sama lah. Cuman istilahnya kalau ada orang bilang kalau Basuki Abdullah itu naturalis. Naturalis ya. Ya kalau walaupun gambar anu pak ya apa wujud orang pak ya. Iya. Itu kalau Dullah itu realis. Itu bedanya umpama kalau Basuki orangnya pakai baju compang-camping gitu ya, kelihatan compang-camping tapi rasanya masih kayaknya masih lebih bersih gitu loh, lebih. Oh iya iya, teratur gitu pak ya. Kalau umpama Pak Dullah bikin orang pengemis terus pakai bajunya kotor gitu atau itu lebih terasanya lebih kayak alami ya gitu, feelnya pak. Feelnya dapat gitu pak ya. Ya sama-sama sih sebetulnya, cuman yang satunya masih tetap kelihatan mewah. Oh iya 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 ya, yang satunya dia letaknya letak sesuai Tuhan, gitu ya, sesuai dengan keadaan lah ya. Itu dah perbedaannya, itu saudara-saudara, perbedaan daripada realis sama naturalis. Kira-kira Dullah sama Pak siapa namanya, Basuki, itu perbedaan. Dullah itu sama Pak Basuki sama-sama pelukis istana zaman Pak Karno pak ya. Iya, kalau dinasinya karena kalau Pak Dullah kan dia di Bali, maksudnya sering dekat sama Pak Karno sampai bikin apa, nyusun buku Presiden Soekarno. Oh, itu iya. Kalau Basuki kan dia sering di Thailand dia. Iya ya, sampai dapat istri Thailand pak ya. Thailand. Ya kan, melukis istana Thailand dia. Itu saudara-saudara, suatu sejarah perjalanan daripada pelukis-pelukis maestro Pak Dullah dengan Pak Basuki. Ini detailnya mulai dicoret-coret sama Pak Bambang ini. Bagus nyentrik.
Dan ini juga penghobi barang-barang lama loh, ini masker, masker apa istilahnya, topeng-topeng Bali campur apa, topeng antik-antik. Ini Pak. Ini bukan barang loan, Pak. Ini mengandung seni tinggi juga ini. Siapa bisa buat kalau orang enggak memang pekerjaannya, tesnya di sini. Ini saudara-saudara. Ngumpulinnya berapa tahun nih? Wow, coba. Asal mana Pak Gombong? Asal Semarang. Asal Semarang, kota lumpia saudara-saudara. Terus pernah pameran di mana aja Pak? Ya pameran ya Jawa, ya Bali, tapi masih gabung-gabung masih. Oh bersama ya, pameran bersama, bersama ya. Ya. Belum pernah pameran tunggal sih. Pameran tunggalnya cuma di rumah aja. Ini juga sama Pak, nantinya Pak siapa tahu masuk di channel YouTube ini ya, orang istilahnya Pak Bambang nanti kan lukisannya bisa dikenal. Pak tahu ya ada yang ingin lukis di sini ya, puji Tuhan kan gitu Pak ya. Itu tidak menutup kemungkinan menjadi berkat Tuhan untuk Pak Bambang. Demikian, selamat siang kunjungan kami di pelukis nyentrik, yaitu Pak Bambang Wiwoho yang spektakuler karya-karyanya, begitu indah, begitu menawan. Saya akhiri dengan salam seni, salam sehat. Pak Bambang, terima kasih ya. Iya. Jaga kesehatan, Pak. Amin. Ya, sukses, Pak. Terima kasih. Pak. Ya.